Dan kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi progres dari stasiun Halim di WIKA Gedung Jakarta, yaitu stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang pertama yang berada di kawasan Jakarta. Ya. Apa ini? Puter saya. Puter nggak? Ya. Halim. Wah, tutup. Kita lagi gini. Gini. Kiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Nah, tadi kita adalah video dari lantai 1, lantai 2, lalu ke lantai 3 atau menuju platform dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita dari Bandung berkesempatan untuk melihat langsung progres dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada WIKA Gedung atau di stasiun Halim, Jakarta. Ini adalah stasiun pertama dari Jakarta menuju Bandung, yaitu stasiun Halim. Dan sekarang kita sedang berada di lantai tertinggi. Tepatnya ini adalah lantai 3, platform jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari lantai 2 stasiun Halim, kita langsung terintegrasi dengan stasiun LRT yang tepat berdampingan di lokasi ini dalam satu wilayah. Ini adalah koridor utama untuk penyambung jalur LRT dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Kita kembali intip untuk penampakan stasiun Halim pada saat ini hingga pada bulan Januari 2023. Progres saat ini total keseluruhan sudah mencapai 80,1%. Untuk pemasangan atapnya sendiri itu sudah mencapai 81,01%. Stasiun Halim memiliki 3 lantai utama, yaitu lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sebagai platform atau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Memiliki 6 jalur dan 3 peron, tepat di pada bagian lantai paling atas. Nah, di sini pada lantai 2 di gedung WIKA atau stasiun Halim Jakarta, pada lantai 2 ini kita terintegrasi langsung dengan jalur
LRT. Jadi untuk memudahkan calon penumpang yang akan menggunakan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung bisa dengan mudah untuk berpindah transportasi satu ke transportasi yang lainnya. Stasiun LRT-nya menuju ke arah sebelah sana, dan ini adalah jalur integrasi utama antara stasiun Halim dan jalur LRT yang sudah nyaman untuk dipijak. Namun ini masih dalam pembenahan, baik itu dalam pembangunan ataupun bagian profil. Untuk gedung yang ada di depan saya ini adalah kantor KCIC yang berada di stasiun Halim. Ada juga video kita saat melakukan kunjungan di kantor kereta cepat Jakarta-Bandung, KCIC Jakarta-Halim ini, dan ini adalah halaman utamanya. Langsung berjejer dengan jalur tol, jalur LRT, lalu kantor utama KCIC di stasiun Halim, stasiun LRT, jalur integrasi ke stasiun kereta cepat Halim. Dan ini yang paling mewah adalah stasiun kereta cepat Halim. Alhamdulillah sekali kita diberi kesempatan untuk menyaksikan langsung dan memberikan informasi terkait pada saat ini untuk Sobat Itu dimanapun berada yang penasaran dengan situasi dan kondisi progres dan proyek jalur kereta cepat Jakarta-Bandung pada stasiun, tepatnya di stasiun Halim, Jakarta. Ke arah sebelah kanan atau di depan saya ini jalur menuju ke arah Bandung, tepatnya ke arah timur. Lalu ke arah sebelah kiri untuk stasiun Halim, ini mengarah ke arah barat. Dan di belakang saya ini adalah jalur LRT yang berada di sebelah selatan. Dan di seberangnya adalah sebelah utara. Supaya tidak bingung juga ya sobat, karena di lokasi seperti ini apalagi jarang atau saya juga kurang paham, makanya saya sampaikan ke arah manakah supaya tidak keliru. Yaitu ini stasiun Halim dan ke arah Bandungnya ke arah sebelah sana. Kita kembali lagi ke platform 1 atau ke lantai 1, karena setelah video ini ada video yang lebih menarik lagi untuk update progres kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di Jakarta. Jangan lupa like video ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton channel Ngabolang Receh bareng Kang Yusril untuk kali ini. Menyenangkan ya Kang? Ya. Siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.